bos, I come back ya bos. Di siang yang cerah ini, semoga harapan dan angan kita selalu menemani kita di setiap kita melangkah ya bos. Buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa videonya di like, di komen, terus channel saya di subscribe ya bos. Oke, terima kasih bosku semua. Jadi kita hunting siang karena kebanyakan kerja saya shiftnya malam ya bosnya. Jadi siangnya hanya bengong aja, mendingan buat hunting-hunting aja bos. Jadi saya udah ada di Indomaret sini ya bos ya, dan Hot Wheel terus matchboxnya masih yang biasa-biasa aja bos. Belum kelihatan yang baru-baru lagi bos. Sombong amat. Dan gak apa-apa juga sih, kita harus tetap semangat, kita harus tetap hunting aja bos, biar mata kita jadi cerah lagi ya bos ya, seperti siang ini bos. Dan ini udah ada di Indomaret, berikutnya kita lihat ya bos ya. Kita lihat yang sebelah sini bos, di dekat kasir sini. Ternyata Hot Wheelnya ada yang lumayan cakep kayak gini ya bos ya. Ini Roger Dodger, keren juga sih. Terus ada Hot Wheel yang versi Larry Wood, juga cakep juga, warna biru-biru begitu. Terus di sebelah kiri kita udah banyak Hot Wheel berjajaran seperti ini bos. Hot Wheelnya udah lumayan baru-baru di sini, stoknya udah update kayaknya. Ini yang Flying Custom Volkswagen Beetle juga ada. Terus, nah ini bos ya, ini Hot Wheel baru Porsche. Terus yang di belakang apalagi nih? Ini Flying Custom Pontiac Firebird ya bos ya, yang keren kayak gitu bos ya. Dan di belakang cuman ada apa aja di sini? Ini lumayan-lumayan, dan Fast Furious-nya belum ketemu juga bos ya, yang seri Nissan R34 itu. Kayaknya udah emang gak ada ya bos ya, dan udah hampa kayaknya Nissan itu bos. Jadi gak apa-apa lah ya, kita tetap semangat hunting aja. Dan nah ini bos ya, ini ada matchbook yang keren juga ya bos ya. Saya juga baru ngelihat Hazard Squad yang kayak gini bos. Ini warna putih mirip kayak apa ya, kayak bendera Jerman kayak gitu bos ya. Oke juga sih, kita coba lihat lagi bos. Semoga aja ya bos ya, ketemu yang keren-keren dan lebih cakep dari Hazard Squad tadi bos. Dan di rak sebelah sini kita lihat lagi, kebanyakan sih ya, kebanyakan ya fantasi-fantasi kayak gitu bos ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya jadi suka aja ngeliat fantasi-fantasi kayak gitu. Dan sekarang-sekarang ini Indomaret apa Alfamart yang ada di tempat saya itu kebanyakan banyak diecast-diecastnya bos. Jadi dia kayaknya kayak udah ngerti kayak gitu ya bos ya, banyak suka diecast-diecast di tempat sini bos ya. Jadi kita ke kasir ya bos ya, kita langsung ambil yang Hazard Squad itu bos, yang warna putih macam bendera Jerman kayak gitu ya bos ya. Oke, saya udah bayar. Dan coba lihat lagi bos, nah ini bos ya, ini keren banget ya bos ya. Saya baru melihat dan di rumah juga belum ada bos. Jadi nggak ada salahnya juga ya bos ya, kalau saya ambil yang seperti ini bos. Oke bosku, kita hunting lagi bos. Kita coba masuk ke Indomaret yang sini bos. Di sebelah kasir sini ya bos ya, ada apa aja kira-kira ya bos ya. Dan saya ketemu yang mini-mini lagi bos ya. Ini keren juga sih matchbox-nya. Udah banyak yang baru-baru di sini bos ya. Kita coba buka satu persatu bos, apa aja matchbox yang ada di Indomaret sini ya bos ya. Dan cuma ini aja sih yang keren sih, Mini Countryman. Tapi saya udah dapet, jadi kita singkirin dulu. Kita coba lihat yang lainnya dulu. Tetap santuy, tetap sabar aja ya bos ya. Semoga dapet yang keren-keren lagi bos. Kita lihat Hot Wheelnya di sini banyak juga. Dan ini ada matchbox yang versi lama ya bos ya. Dan ini kita singkirin dulu. Kita taruh mana ini? Kita taruh di atas aja bos. Kita geser ke sini. Ini Flying Custom El Camino juga udah ada. Terus yang di belakang, nah ini juga bagus juga ya bos ya. Ini Corvette Stingray warna putih, saya baru ngelihat juga. Dan di belakang apalagi tuh, ini kayaknya apa ini? Aduh, ini susah juga. Ini kita singkirin dulu bos, Corvette Stingray yang ini bos ya. Kita lihat yang ini, dan ini Treasure Hunt Regular ya bos ya. Ini Hot Wheel lama, Hot Wheel apa ini? Head Starter kayaknya ya bos ya. Ini tahun berapa sih? Tahun 2017 bos.
dan udah lama juga tapi nggak ada yang ambil ya bos ya. Mungkin karena dia fantasy car walaupun treasure hunt, jadi nggak ada yang ambil ya bos ya. Jarang ada yang ambil kalau fantasy car kayak gitu bos, walaupun dia treasure hunt ya bos ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita tetap syukuri aja pemberian dari Hot Wheels, karena emang Hot Wheels itu apa matchbox itu buatan dari Mattel itu cukup keren-keren ya bos ya. Jadi bos ya, kita tatain lagi Hot Wheels yang udah kita berantakin, biar kasirnya dan karyawan Indomaretnya juga nggak nyalahin kita, nggak marah-marahin kita karena udah diberantakin ya bos ya. Dan ini keren juga sih, Audi RS5 ya bos ya, warna biru, ini Hot Wheels baru juga bos. Jadi kayaknya ya bos ya, buat teman-teman semua yang udah sering nonton video saya, yang udah sering lihat channel saya, jangan lupa channel saya di subscribe ya bos ya. Terus videonya di like, terus di komen juga. Oke bosku, siang ini saya ucapkan terima kasih.